Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana malam ini kita bisa berkumpul semua. Tentunya yang tidak saya lupakan adalah ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah barakallah, ini kegiatan sudah lama kita terhenti, tapi bukan berarti juga silaturahmi kita terputus. Ini adalah salah satu bukti juga, sudah lama kita tidak mengadakan acara, tapi begitu satu kali acara, silaturahmi masih begitu terikat dengan adanya ibu-ibu datang, begitu banyak datang ke acara malam hari ini. Merdeka. Ya, ini juga salah satu wujud syukur kita. Wujud syukur kita, walaupun memang kita semua lagi dalam ujian yang diberikan oleh Allah dengan adanya COVID-19 ini, tapi selebihnya tetap kita memperhatikan segi keamanannya, segi dalam segi kesehatan. Dokter Rahmi mungkin lebih tahu bahwa kita tetap menggunakan masker, diatur jaraknya satu sama lain. Selebihnya, barakallah, alhamdulillah ini hari ini kita ada banyak makanan, sumbangsih dari ibu-ibu semua yang sudah solid, yang sudah kompak. Salah satunya juga kita menjelang, mungkin memperingati sesuai dengan tadi yang diseniorkan sini, sesepunya, bahwa ini juga dalam rangka kita puji syukur besok 17 Agustus, di mana kalau dari cerita sejarah Indonesia sudah mencapai titik kemenangan. Mudah-mudahan juga dari titik kemenangan ini, ujian ini bisa cepat berlalu, sehingga kegiatan silaturahmi ini tetap terus terjalin, tidak pandang waktu. Ya ibu-ibu, dan untuk lebih lengkapnya acara ini tidak lupa sebagai ucapan syukur juga, berkenan mungkin untuk Ibu Jaja untuk membacakan doa supaya acara ini lebih hikmat kembali, karena lagi-lagi semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul apapun kita bentuknya, apapun kita latarnya, tapi ini adalah salah satu bukti silaturahmi yang sangat luar biasa, khususnya di RT 4 yang sangat luar biasa, yang sangat solid, yang sangat kepeduliannya sangat luar biasa dalam segala. Malam ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul sudah 6 bulan mungkin ya, 6 bulan dalam keadaan sehat. Lihat ternyata di daerah kita, terutama di RT 4 nggak ada yang terkena wabah yang seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita sekarang bisa kumpul dalam keadaan sehat dan bisa apa ya, tetap kita seperti dulu lagi, karena dulu kita sering ya mengadakan acara kayak begini. Kemarin Bu Haji Asep ada ide ini, nostalgia. Di sini ya, juga tempat. Biasanya kita tuh tiap tahun. Ternyata ibu-ibu masih pada mau ya. Alhamdulillah. Rindu. Dengan diidekannya itu, ternyata ibu-ibu semua mengikutinya. Mudah-mudahan di RT kita itu memang dari dulu kekompakannya luar biasa. Ada itu tulang sapi, yang satu adalah tulang ayam. Tulang ayam dua-duanya. Ini yang melayani Bu Susi. Ada Bu Susi. Tulangnya. Enak tulang ayam kampung jadi sararehan. Ayo. Ini ayam kampung loh. Kasep, tangkap Bu.
rumah lu. Oh. Biar kenyang gue. Wah, mau jatuh biar gue.
Saya lagi berjaga soalnya. Menjaga apa? Jangan nafsu makan. Sudah buka kolam renang? Belum, udah ayahnya loh. Tadi malam. Di itu, progresif. Enggak apa-apa kali. Di sini yang dekat. Oh, ini. Kamu kan. Saya jadi di progresif. Yeah.
berapa hari? Besok ini mah bersabung. Jangan lupa ini ya, ini. Itu apa? Daging. Jangan kita main doa. Ayo ini. Udah. Sama aja. Terima kasih.